langsung ngalir ya. Itu takarannya 250 mili. Oke, teman-teman selamat sore. Jadi hari ini tanggal 31. Nih, ini menarik nih. Pihak Yamaha dan vendornya memberikan review terbuka terkait rangkanya. Jadi itu yang saya bilang, kalau telat jawab, telat klarifikasi, pihak lawan pun atau pihak kompetitor itu akan memanfaatkan momen itu. Nah, jadi pihak Yamaha sudah review rangkanya, dikasih air 250 mili dari atas, dituang ngalir ke bawah, kondisi oli, apa airnya tumpahnya dengan sempurna dengan kapasitas yang utuh, menjamin produksi rangkanya. Nah, saatnya vendor rangka Honda yang terbaru membuktikan diri kalau memang bagus. Yuk, speak up. Dan satu lagi informasi bahwa rangka ESAP ini dipakai di Thailand. Pokoknya di luar Indonesia pun juga pakai, tapi beda vendor, ingat. Dan vendornya Honda siapa untuk membuat rangka? Dan menarik ini, di Thailand belum ada kasus keropos, di Indonesia sudah ada patah rangka. Dan kita akan coba ulik, penasaran sih, dari Honda Thailand standarnya bagaimana dan apakah masuk ke Indonesia sesuai dengan standarnya.